Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang bisa kembali dengan teman-teman di rumah. Nah, kali ini aku nge-share kegiatan aku sehari-hari teman-temannya sebagai ibu rumah tangga. Tapi kali ini aku mau makeover salah satu kamar di rumah aku teman-teman ya. Nah, inilah gambarnya. Nah, lanjut teman-teman, di sini aku mau unboxing perlengkapan kamar yang aku mau tata teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada hiasan gantung. Nah, terus juga ada untuk gorden teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut juga ini ada lampu ya, hiasannya, lampu hiasan. Nah, nanti kita akan tempel di dinding. Nah, sekarang kita colok dulu. Kita mau pastikan apakah lampunya berfungsi atau tidak. Alhamdulillah lampunya berfungsi teman-teman ya. Nah, lanjut juga di sini ada jepitan dari rotan gitu teman-teman ya. Nah, lanjut ini ada rak ambalan, ada 3. Nah, lanjut juga teman-teman ini ada gantungan ya teman-teman. Nah, jadi di sini banyak fungsinya. Kita bisa gantung kunci, terus di ini kantong-kantong kecilnya banyak yang bisa kita simpan teman-temannya, perintilannya kecil-kecil. Nah, lanjut juga di sini ada lemari. Nah, ini lemari akan kita rakit dulu ya teman-teman. Nah, ini video unboxing ini sebenarnya sudah lumayan lama teman-temannya, tapi aku baru sempat untuk buat videonya. Nah, sekarang aku sambil ngerakit, aku sapa teman-teman juga di rumah. Lagi ngapain nih teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, lanjut teman-temannya, untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel aku, jangan lupa teman-temannya untuk selalu dukung aku dengan cara like, subscribe dan juga komen yang positif. Semoga kebaikan teman-teman akan selalu dibalas oleh Allah. Amin. Nah, jadi lanjut teman-temannya di sini. Nah, aku itu juga pesan spray dan juga gorden. Nah, tapi gordennya sebentar, yang ini aku nggak pasang teman-temannya karena ternyata ventilasinya itu belum aku pasang kawat gitu, kawat nyamuk. Nah, karena di belakang itu hutan ya teman-teman, jadi banyak nyamuk yang masuk. Nah, jadi aku masih menggunakan juga gorden yang lebih panjang ya teman-temannya, panjang 2 meter, sedangkan yang motif kotak-kotak abu putih ini panjangnya hanya 150. Nah, ini aku lagi pasang spraynya teman-temannya. Nah, jadi aku masukkan di bawahnya supaya tertata lebih rapi. Nah, jadi ini ada 2 tingkat teman-teman ya. Nah, tapi karena nggak ada yang nempatin di atas, jadi kita fungsikan di bawah aja. Oh ya teman-teman, sekarang lagi ngapain aja?
ada yang sama dengan aku, lagi bersih-bersih rumah teman-temannya, terus ada yang mau di ubah, ditata kembali, atau aktivitas lainnya, masak, ya silakan beraktivitas teman-teman. Semoga kegiatan kita di hari ini lancar semua ya. Nah, jadi aku letakkan karpet map di sini teman-temannya, di kamar ini. Terus juga nah, yang tadi aku unboxing, saatnya kita terapkan di kamar ini. Nah, jadi paku-pakunya itu udah aku pasangin teman-temannya, tinggal kita gantung-gantung aja. Nah, ini juga ada hiasan dinding ya, untuk menaruh foto gitu ya teman-teman. Nah, terus di pojok ruangan aku juga meletakkan daun rambat teman-temannya. Nah, lanjut aku kasih karpet bulu, motifnya abu-abu. Nah, terus di sudut ruangan ini aku juga meletakkan meja kecil ya teman-teman. Nah, terus ada sedikit perintilan makeup aku seperti bedak dan lainnya. Nah, aku letakkan di atas meja ini, juga ada tabungannya Michelle ya, supaya nuansanya lebih sedikit rame aja teman-temannya, dan juga lebih bagus. Nah, jadi sekarang kita tuh tinggal bertiga ya di rumah teman-teman, karena kakaknya Michelle, Aisyah sama babynya, sama suaminya udah balik ke rumahnya lagi. Nah, jadi Michelle punya kamar juga teman-temannya. Nah, tapi kalau malam hari kita masih nemanin dia, cek dia apakah Michelle udah tidur apa belum. Nah, lanjut teman-teman ya, di lemari rak ini aku meletakkan Al-Quran. Terus juga ada buku kitab gitu teman-temannya, pembelajaran setiap harinya. Nah, juga ada buku-buku Michelle, ada Iqra-nya juga. Nah, jadi kita tata rapi di lemari ini supaya rame. Oh ya teman-teman, hampir satu minggu ya aku itu nggak ngupload video karena sakit itu berawal dari sakit gigi teman-temannya, tiba-tiba meriang, terus demam beberapa hari, terus batuk juga. Jadi badan itu lemah banget teman-temannya. Nah, jadi aku nggak bisa buat video, jadi aku putuskan untuk beberapa hari istirahat total. Dan alhamdulillah hari ini aku sudah memberikan kesembuhan, amin, dan aku bisa lanjut ke share video ke teman-teman lagi. Nah, lanjut sekarang kita hidupkan lampunya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Semoga teman-teman suka di rumah ya. Nah, jadi dari ruangan yang polos, sekarang ruangannya udah lebih menarik teman-temannya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau aku matikan lampu kamarnya teman-teman, dan aku hidupkan lampu hiasnya. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.